Memang kalau terkait dengan tegak lurus, tentunya di PDI Perjuangan adalah partai yang cukup disiplin ya, kalau bisa dibilang paling disiplin dibanding partai-partai lain, kami bisa mengatakan begitu. Dan terkait juga demokrasi di internal partai, itu juga kami junjung tinggi. Artinya apa? Bahwa tidak semudah itu juga di partai kami untuk memecat siapapun itu, dan kalian bisa melihat dari track record gitu ya, ada juga banyak kader-kader kami yang masih kalau melakukan pelanggaran dilakukan mediasi dan lain-lain. Tapi rasa-rasanya Bung Effendi Simbolon itu bukan baru sekali juga. Ya, ada semacam pembangkangan dari apa yang sudah menjadi keputusan partai, dan gongnya adalah di Pilkada DKI Jakarta ini. Kira-kira begitu.